Merayap? Kau ni gila ke belalang? Aku pergi buat ubat orang sakit lah. Malam barang pun ada orang sakit ke, Pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang belalang tahu, orang sakit malam-malam tu, orang sakit nak menikah, Pak. Eh, kau ni mana hampir? Sudah pergi, pergi. Pergi. Macam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah, belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Belalang boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam. Dengan Tuan Putri. Eh? Belum apa-apa pun datang, belalang. Belalang pun alim udang juga, Pak. Tuan Putri si Bujur Sirih, bagaimana penyakit Ananda? Adakah beransur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit Ananda beransur sembuh, Ayanda. Syukur, syukur. Sembuh perukah Ananda. Pandai ahli lujum ubat. Benarkan, Ananda? Ampun, Tuan. Datuk ahli lujum negara sedang menunggu di luar. Ah, benarkan ahli lujum negara menghadap. Ampun, Tuan. Parti ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, Tuanku. Persilakan ahli nujum. Silakan, Dayak. Air apa ni? Air jampi, Tuanku. Oh, oh. Mohon, Tuan. Sila. Ahli nujum. Tuan Putri. Semalam, penyakit Beta berat sekali. Tapi apabila Beta pergi mengambil angin pukul 11 malam, Beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini Beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada patik. Hai, penyakit itu pandai pula penyakit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit itu berjangkit dengan orang bujang, ya? Ah, tak apalah ahli nujum. Beta tahu Ananda Beta sembuh. Berapa banyak nak jampi, jampilah. Adinda Kutuku Permaisuri dan Datuk Perdana Menteri, marilah kita ke Istana Besar. Persilakan. Datuk-datuk sekalian di negara Beringin Rendang, Beta menuntut maaf oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita. Ha, sekarang marilah kita mulai semula mula mesyuarat yang tersebut. Ampun, Tuanku. Bagaimana tentang janji-janji Tuanku dari hal racun-racun tikus itu, Tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun-racun tikus itu? Belum lagi, Tuanku. Jangan lupa, Datuk. Kirimkan dengan beberapa segera. Ampun. Sebuah batera kepunyaan bagi Damasai sedang masuk ke kuat yang biasa berserang bagi menyambut bagi Damasai dengan syarat jika mereka datang baik, sambut baik.
Benar, tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan, tuan. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang, tuan. Datuk Penghulu. Datuk. Hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Berangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang mulia, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Shahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila, Datuk. Silakan. 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 Better than 70 istana. Terperanjat meneletupan meriam yang berdas-das tadi. Ah, itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Silakan. Terima kasih. Ah, sahabat Beta berkira masa. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri Beta ini? Ah, begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum Beta. Bukankah mulai jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum Beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, pati tuanku. Mulai, sangat-sangat mulai. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau Beta kalah, negara Beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan Beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu, tuanku. Sabar dahulu. Kita mesti membuat sebuah perjanjian dahulu. Baiklah, Beta bersetuju. Sila sahabat Beta begini masa. Sila. Sila. Sahabat Beta begini masa. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu Beta hendak dengar soalan-soalannya. Baiklah, tuan. Silakan bersemayam. Datuk Ali Nujum. Pati, tuan. Silakan. Sila, Datuk Ali Nujum. Ampun, tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, tuan. 4 soalan. Yang pertama? Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? Baiklah, soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah, soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, tuanku. Satu, banyak, tuanku. 2, sedikit-sedikit, tuanku. 3, jarang-jarang, tuanku. 4, kadang-kadang, tuanku.
Apa dia, tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di krisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, tuanku. Beta beri tempoh 3 hari untuk memikir. 3 hari saja? Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Kenapa, Belalang? Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia pilawan teka teki pertaruhkan negeri? Siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai. Engkau jumpa perahu siapa-siapa. Engkau curi, ya. Kita lari malam ini juga. Baik, Pak. Belalang. Hei, Belalang. Matilah kita kali ini, Belalang. Kalau jangan lupa makanan Belalang, sebulu gitu Belalang. Perdana Menteri, tuanku, tolong sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Syahrul Hitam. Dan ingatkan pada baginda, jangan lupa lagi 3 hari, ya. Patik menjunjung perintah, tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu baginda ini ke air. Bolehkah kita menang? Hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Mari kita pulang.